Hai Bi, kali ini Meme sama Denny datang ke daerah Tanah Abang makan di warteg Gaul Amat. Ini lokasinya tuh benar-benar gampang dicari karena di pinggir jalan Tanah Abang. Dan sedikit berbeda, warteg ini tuh gede ya, spacey banget, luas dan banyak banget tempat makannya. Jadi nggak perlu takut kalian nggak dapet tempat duduk untuk makan. Bakwan. Ini apa sih, pepes atau? Iya, pepes lah. Mau deh pepes. Terima kasih. And if we only live once, I wanna live with you. Senyorita Hermano with us. I am Denny. I'm Jamping. DM Live. Makan di luar hari ini. Hari ini kita makan di luar. Akhirnya kita keluar lagi. Ini adalah food battle episode 3. Ini rekomendasi dari Denny. Jadi Denny udah pernah makan kesini sebelumnya? Enggak. Enggak pernah. Enggak apa-apa, udah pernah. Enggak bisa, enggak food battle berarti. Enggak mau. Enggak. Ada yang tahunya dari Denny. Makan ya, ya. Jamnya jelasin dulu di piring jamnya ada apa aja. Mei punya pare, terus Mei punya kerang, Mei punya sambal hijau, sama Mei punya cumi. Kalau Denny punya, jadi dia tadi ikannya ada 3 pilihan, ada tenggiri, tongkol, sama tuna. Denny pilih tongkol sama tuna bedanya. Mas, tongkol sama tuna bedanya apa mas? Sama-sama aja sih. Ya sama-sama aja. Itu nggak pada dua sama kan? Enggak. Enggak. Makasih ya. Jadi sebenarnya sama aja, tapi tadi kayak mungkin 3 bumbu beda kali. Tongkol, tuna, dan tenggiri. Terus Denny punya bakwan jagung. Terus punya rendang. Gila, di warteg ada rendang kayak nasi padang. Terus ada apa sih ini? Namanya kentang balado. Ada pesan banyak banget loh, sumpah. Sama telur, sama nasi merah. Di sini nasinya ada 2 pilihan, bisa nasi merah, nasi putih. Yang gila, enak. Gak boleh susu. Yang ini untuk harganya kita nggak tahu berapa karena belum bayar ya. Nanti habis ini baru bayar. Ini wortelnya gila, makannya banyak banget. Wortelnya gede. Tadi Mei juga pesen sop. Ini ya sop bening ya. Yum. Sopnya ada, ini gila kuahnya enak banget sopnya. Isinya tuh ada banyak ya, ada ayam, ada sapi, tapi Mei sop kasih. Karena Mei suka kolagen. Gak. Enak-enak banget. Anget ya. Maksudnya tuh angetnya bukan karena panas, tapi karena ladanya, karena mericanya wangi banget. Rasanya kayak kikil. Gila, kakinya tuh benar-benar lumak di mulut. Dan dia gak terlalu cuy. Gila, Japmik sangat tepat. Tadi tuh Mei curi apa antara bimbang mau kikil atau mau sok kaki. Ini benar-benar light banget dan nggak bikin enek sama sekali. Di sini tuh ada tomat, ada kentang. Apa ini punya kalau istimewa cok? Ini ada tunanya. Segede-gede bumbu pisang, gede banget, hampir tebel. Ini tebel, jadi nggak sama makan daging ayam pun. Tebel banget. Kayak tuna di Sumba ya. Itu udah gitu yang enak di sini, sopnya itu dia kasih acar kayak asinan gitu loh biar enggak enek. Ya. Acarnya lucu ya. Enggak kayak acar yang saya pakai timun dan kawan-kawan. Kayak asinan bawang. Kayak asinan sih deh banget. Ini coba rendangnya. Ya. Enak. Empuk. Empuk banget. Ini ya. Kerangnya sama sekali nggak ada amis loh, gila. Rendangnya kalian harus cobain, bener-bener empuk banget. Gila. Ya pak, yang manis. Cumi-cuminya gede. Tapi kalau misalnya kalian manja, kayak Mei minta dipotongin. Boleh. Ini cumi apa sotong sih? Hah? Apa ya? Pokoknya hidup di laut tuh. Ini tuh warteg, tapi dia masih terlihat cukup bersih ya. Kayak setiap ada orang selesai makan, langsung mejanya dilap, langsung kayak gercep gitu orang-orang disini. Dan tempatnya di depan juga cepet banget, karena mungkin dia selalu rame, jadi udah terbiasa sama hal yang cepet. Rame banget, iya. Semuanya rame-rame, dari pesan semuanya udah senyum-senyum, baik banget orang-orang. Kayak kerusuhan tuh masih rame banget. Ya.
Karena ini bintang masak, gak terlalu pahit. Tadi gue mau pepes, gue lupa dia. Gue pengen cobain pepes. Gue juga pengen cobain pepes. Tapi yang panjang. Itu malam atau kita bekas rendang itu tidak boleh kemalam. Rendangnya nyam. Ini beda ya sama rendang panjang. Tapi oke lah. Tapi kalau yang garing yang balado ini, utang balado, sih cuma garing-garing doang sih, kurang ada rasa manis itu, kayak nggak ada rasa manis. Terlalu garing jadinya kayak kesannya terlalu garing. Terlalu garing jadi kayak keras gitu. Biasanya orang masak kentang kayak gini tuh lembek gara-gara udah kena bumbunya, sama. Tapi ini super garing banget. Iya, super garing. Ya ampun, saya punya sesuatu. Super garing juga. Enggak. Super garing juga. Enggak. Bakwan udang. Ini tau gak? Lebih enak kalau apa? Kalau dikasih jeruk nipis. Saya pengen suka kalau emping-emping ini udah lembek kayak gini nih. Aduh, enak. Sebutan Bapak tanya saya dong, nilainya berapa? Pepes belum. Apa? Pepes. Anda masih mau pepes? Coba ada pesan ke depan. Kami malah ke dalam. Gak bisa keluar gitu. Ini sop kakinya, yang enak tuh kuahnya. Karena kakinya sendiri tuh ada yang chewy banget, ada yang lembut. Campur, gak semuanya lembut. Biasanya gua mau tempat ikan saya gede banget. Mau? Mau juga mau. Kalau gigitnya yang gigit sama siapa kan? Sebel banget. Mau banget dagingnya. Gak tau ikan mancing di mana. Ini ikan di Sumba ya. Pak, sampai seret saking sebelnya. Gue bilang biasa makan ayam. Karena ini di Tanah Abang, jadi kayaknya banyak kan yang punya toko gitu ya, semuanya. Nanti ini tokonya dari teman Denny. Ya, viewer dari DM Live juga. Oh. Karena kunci dia kerja di, dia ada buka toko lah di sini Tanah Abang. Jadi dia waktu itu makan di sini tuh juga kata siap pagi makan di sini tokonya enak. Dia bilang sih makin siang makanannya makin banyak kan pilihan. Tapi itu udah banyak banget, gue ambil bingung makan apa. Iya, gue enggak, kayak semuanya mau lah. Itu kalau misalnya makan di waktu tuh kayak gitu, semuanya mau. Tapi tumbuhnya kali ini kita makannya nggak yang kayak wartegnya di sini tuh bukan tipe warteg pada umumnya yang makannya tempe orek terus yang kayak bihun gitu gitu nggak ada yang bihun mie tempe orek nggak ada. Ini makan cici-cici wong kok. Ini kan ini kalau makan warteg tuh makannya tempe orek bihun bihun mie telur. Ini makan bos-bos yang ngetong deh ini karena tebel. Mungkin ada kali ntar siang atau udah habis. Nah, kayak yang telur gitu enggak ada ya? Telur warteg yang tebel itu. Telur balado. Telur goreng. Telur goreng. Yang gede itu yang digorengnya pas minyaknya lagi itu terus telurnya dikocok dulu kan. Kalau topnya ini enak tapi kurang panas gitu aja. Berarti ibu makannya harus sambil marah-marah biar panas. Nonton itu ya. Nyai ya, sambil nonton nyai. Itu bayarnya gimana ya? Ke depan udah ya? Ya duitnya buat bayar. Masalahnya gue udah lupa apa yang gue makan. Tunjukin aja videonya kayak apa, kita makan ini. Gilingan kocok. Lumayan juga kita foto, video, jadi bisa tunjukin kalau lupa. Ya hari ini saya makan lengkap banget. Sehat, nasi merah, tuh, telur, daging, ikan, protein semua. Tapi nasi merahnya dia bukan tipe nasi merah yang seret gitu ya, dia masih nasi merahnya masih agak sedikit bulat. Apa dicampur? Campur nasi putih. Mulai. Apa karena airnya banyak? Juga nasinya. Sip, beda. Oh, ada jenis-jenis nasi merah yang mungkin beda. Tapi yang mahal. Mana yang bagus yang seret gitu, Bu? Iya, seratnya lebih banyak kan. Mana mikronutrisinya? Karena kalau makannya sehat. Hah? Vitamin A sama Z-nya mana itu? Bener juga, air sama halnya gak ada sayur di sini juga.
enak. Ya berarti ini kita ngambil kotak pisau enggak? Mana kotak gudangnya? Biar aja. Ini agak yang lebih enak. Yang dulu ini kalau gue bawain dia itu worth it, the kalori banget. Soal ini biar aja. Jadi saya begah pak, enak banget pak. Ini makanannya kalau menurut Denny oke. Mulai yang kayak super enak banget yang kayak orang-orang bilang. Menurut dia main nilainya, gua enggak mau ini kan bukan food battle. Enggak mau. 7,5. Ini 6,8. Udah dia yang rekomendasi, dia kasih nilai 6. Dia main jarang makan makanan warteg. Jadi aduh. Gue kayak gini-gini miss sama banget sebenarnya. Dia masak gak miss aja tuh hebat sih. Cuman tuh oh, ada iya, bener-bener makanan-makanan kayak gini dia masaknya gak sembarang. Kayak rendangnya juga dia masaknya gak sembarang. Gak sembarang asal pakai bumbu goreng apa sih. Bener-bener gue sampe lembut banget, gue naikin 7,5. Tapi entah kenapa tuh kayak rasanya kurang. Rasanya tapi enak lah, enak banget enggak, enak, gak enak juga. Kalian tahu kan? 7,5 udah tinggi gila. Sama ini tuh food battle, tapi yang nantang agak pede. Kalau misalkan kalian mau kita review tempat-tempat lagi, di mana itu kalian tulis aja komen di bawah tempat-tempat yang kita review. Kalau misalkan memungkinkan untuk datengin, kita datengin. Yang kita mau bayar dulu, tar hati dikasih tau mereka ya. Totalnya berapa, Denny? Jadi ini 3,9 punya jamnya. Pak, Bapak jangan bikin kesannya tempunya mahal banget dong, Pak. Ini Ibu 6,5 pensi 3,5. Oh, Ibu sama soto itu. Sama soto. Eh, thank you.